Ini gele nih. Gele. Gele. Gorila. Pak. Diam dong. Ini gele 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 gele. Gele gele. Gele itu gele. Bisa diam diam. Gele. 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 Warga Lubuk Begalung, Kota Padang melaporkan adanya kejahatan pencurian bermotor. Baik, kami lakukan selama 2 hari dalam melakukan pengintaian terhadap tersangka ini. Yaitu pada hari pertama kami mendapatkan laporan masyarakat bahwa yang bersangkutan ada di batas kota, yaitu di antara Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, sekarang sudah jam 11, kita menuju ke Bungus berdasarkan laporan masyarakat. Posisi terakhir dari TSK ada di sana. Oleh karena itu sekarang kita akan mengecek sana. Halo, selamat malam, Pak. Informasinya ada di warung sini untuk TSK. Coba Bapak sama anggota turun, saya mengamati dari mobil, Pak. Siap. Ya. Nanti tolong kabari perkembangannya, Pak. Lalu kami melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan memang pada saat itu tersangka yang dilaporkan ada di daerah sana ternyata sudah bergeser ke wilayah yang lebih jauh lagi, itu keluar kota. Keesokan harinya kami mendapatkan laporan dari masyarakat kembali, ada yang melapor ke kami bahwa target sudah berada di kembali ke Kota Padang, yaitu di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung. Kami menemukan adanya televisi yang merupakan salah satu objek yang menjadi kerugian dari pelapor. Kemudian yang kedua yang menjadi objek utama adalah kendaraan roda 2 tersebut. Mati pihak, Petugas lakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti lainnya. Dari pihak tersangka sendiri sempat ada perlawanan, yaitu dari pihak keluarganya, istrinya mengatakan bahwa suaminya tidak melakukan kejahatan. Dan yang bersangkutan juga bahwa saya tidak ada melakukan hal tersebut. Tentunya kami melakukan pengembangan dan kami amankan ke kantor polisi, ditemukan bahwa memang itu. Untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan, tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara lakukan patroli malam. Kalau kami melihat satu orang pengendara sepeda motor tanpa menggunakan plat nomor polisi, depan dan belakang, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan kelengkapan. Kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut. Ternyata orang tersebut tidak membawa dokumen SIM berupa SNK dan dokumen-dokumen terkait. Rumah kamu di mana? Jauh, masa jauhnya mana? Hah? Rumah itu saya ini. Enggak, rumahnya kamu di mana rumah? Iya, tak. Saya orang tua namanya enggak di mana. Ini ke dalam. Ya dalam mana? Hah? Izin RT 9. Bawa aja di sini dekat kok. Kamu udah kamu ambil satu RT 9.
Berapa duit setorannya? Ini gajian saya, Pak, yang katanya setoran ini. Ya udah, ada berapa setorannya? Setoran ya. Berapa? Setoran saya itu semua. Ya kan saya tahu. Iya. Setoran saya itu semua. Kemudian atas tersebut kami melakukan penggeledahan terhadap handphonenya. Ternyata di handphone tersebut dia diduga ingin melakukan transaksi obat-obat terlarang atau narkoba. Kenapa, Om? Galak-galak jualan sih. Ya, beda-beda ya? Bukan. Bung. Apa? Kenapa, Om? Gak boleh saya? Gak usah kesini. Oh iya. Enggak, makanya saya lihat doang, Om. Bener kalau kosong. Kalau ugut yang ke NT. Bener kosong, Pak. Nanti aja dikabarin lagi. Itu saya bisa Bang. Bisa sama teman saya. Oh, iya, ntar kita lihat kemungkinan di sini ya. Itu kan saya bawa uang ya, Om. Kalau itu uang di setoran loh. Apaan? Itu kan setoran 2,5. BB yang baru turun. Sabar aja dulu dong ya. Bawa aja deh, bawa dulu, antar. Pakep, bawa aja kan. Ini gele nih. Gele. Gele. Gorila. Pak. Ini gele. 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 Gele.